la pong may aw. La 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 la. Eh pong oy. Nang na pong nang na. Ha? Nang na. Mana ada hantu tak tengah hari buta lagu ni. Eh pong oy. Pila pong han na nang na. Hek deng oy. Hang tak baik mulut hang lagu ni. Ni orang bukannya hantu. Mai aw la pong. Lah peminat kita lah deng. Nak sign autograph kah? Oh, nak ambil gambar. Main-main lah. Eh, Pong. Tak ampun dah, Datuk. Anak tu juga bang lalu. Eh, Pong. Mewlah, Pong. Awak yang hampa lari dari saya. Pasal apa seorang hang menjanjikan? Mana ada aku datang dengan hang. Eh, dia cakap ke apa? Hang ada kata apa-apa ke tadi? Awak yang hampa takut pasal apa? Deng, pasal apa hantu boleh bercakap? Itulah. Biasanya, Deng, kalau mayat hidup ni, orang panggil zombie. Saya orang. Saya bukan hantu. Deng. Betul ke orang ni? Saya orang. Cuba hampir cek tengok betul ke? Saat-saat pergi tengok sana. Lekas lah, Deng. Elok lah, Pong. Saat saya tengok nah. Betul lah, Pong. Kaki dah jejak kat bumi. Betul ke, Deng? Sat aku pergi dekat sikit. Minta maaf lah, saudara. Ni cuma nak make sure betul ke? Okey ke, Pong? Tak dengar sangat. Deng? Eh, Pong, oi. Ya. Aku rasa macam kenai dengan muka dia, Pong. Ha, hang kenai dah kau dia, Deng. Baru saja bangkit hang nak kenai. Kalau tak salah aku, aku pernah main dengan dia, Pong. Ha! Deng, oi. Pasal apa, Pong? Betul ke hang dah dengan dia? Eh, Pong, masa kecil-kecil aku main dengan dia. Hang pun pernah main dengan dia. Hang tak ingat ke dia, Pong? Oi. Aku tak ingatlah dia yang banyak sangat main-main. Dia ni. Betul ke, Deng? Ha. Saya nak pergi tanya dia. Ni nak tanya ni saudara. Ingat tak masa kecil-kecil dulu kita ada main-main plastik ke, plastik burung ke? Lagu pedang ke? Cahaya bulan, betul ke? Ini, ha, eh, Pong, awak. Hang sebut apa tadi? Aku sebut nama dia tadi, Pong. Hang ingat nama dia ke? Aku ingat nama dia. Apa nama dia? Ni, kalau tak salah kami ni, ini cahaya bulan ke? Macam mana hampa dua boleh kenal dengan saya? Betul, Pong. Ha? Apa betul ke cahaya bulan ni? Memang saya cahaya bulan. Sayalah pemerintah negeri selindungan bulan. Ah, oh, betul itu dia sungguh cahaya bulan. Hampa ni siapa dia? Cahaya bulan. Cahaya bulan tak kenal kami ke cahaya bulan? Oi. Saya tak kenal. Cahaya bulan, cuba cahaya bulan tengok betul-betul tubuh badan kami ni cahaya bulan. Ya. Cuba ingat betul-betul cahaya bulan. Tengok betul-betul susuk tubuh kami ni. Ingat ke tak? Masa kecil-kecil kita main kat sungai berlengging semua. Tak ingat ke? Saya macam kena tapi peliklah. Hadeng. Hadeng ai. Apa dia masa Pong? Masa kecil-kecil manalah kita sama macam ni. Betul juga Pong. Ha. Masa kecil-kecil mana ada kita pakai makeup lagu ni Pong. Oi. Betul lah Deng. Ha. Hadeng. Apa dia? Mainlah aku busih muka hang sikit. Hei, nak mampu ke apa hang?
Hang nak sangkutkan aku ke apa? Ha? Taklah, Deng. Kalau tak macam... Kalau tidak, macam mana dia nak kenal kita, Deng? Oi, muka conteng-conteng macam ni. Ha? Set cahaya bulan, ha? Hang ingat tak lagi tagline kita tu? Hak mana sah, Deng? Kap. Ah! Set nak cahaya bulan? Neng, som, sam. Sawadee kap. Masuk kot pintu, keluar kot tingkap. Ingat ke cahaya bulan? Yang selalu buat lagu ni? Epong dengan Edeng. Itulah. Ya, sungguh cahaya bulan. Kamilah Epong dengan Edeng. Betul yang puan ni Epong Edeng? Ya. Betul cahaya bulan. Ingat tak? Tapi, Sat. Awak yang puan dua lain sangat. Lain? Epong dengan Edeng yang saya kenal. Mereka tu lelaki sejati. Gagah perkasa. Tapi, awak yang bibiak merah menyala, muka bedak bertompok, rambut bersanggui, berkemban bagai dan macam perempuan apa siapa ni? Cahaya bulan. Nak habak mak cahaya bulan. Lah ni, ekonomi pun dah meningkat cahaya bulan. Duit dah banyak, doktor pakar pun banyak cahaya bulan. Jadi, apa salahnya kami ubah sikit-sikit? Betul tu cahaya bulan. Bak kata orang, dulu lain. Sekarang lain. Apa yang lain? Dulu tak ada, lah ni dah ada. Cahaya bulan. Cahaya bulan tengok lagu tu. Kenapa cahaya bulan? Ni nak tanya cahaya bulan. Masa kami jumpa cahaya bulan tadi, awak cahaya bulan tidur dalam kotak ni cahaya bulan. Ya sungguh cahaya bulan. Masa saya buka kotak tu cahaya bulan, saya tengok ha, kepala dengan badan tak bercantum cahaya bulan. Betul ngeri, itu sungguh. Cahaya bulan. Nasib baiklah saya ada ilmu sikit cahaya bulan. Bolehlah juga sambung balik. Hang pula sambung seorang. Kuat propa lah, Deng. Cuba cerita sikit cahaya bulan apa yang berlaku. Kalau betul lah hampa dunia Epong Edeng, saya nak ucap terima kasih, Nah. Sama-sama. Lagu ni cerita dia. Masa saya tengah duduk beradu atas riba adik saya, tiba-tiba datang Raja Kekasih. Dia panah saya. Lepas tu dia kerat kepala saya. Lepas tu saya dah tak sedar dah. Duduk-duk saya dah dekat sini dah. Ni cahaya bulan nak tanya ni. Macam mana dengan adik cahaya bulan Puteri Nan Mara? Ha, mana api dia? Betul itu. Raja Gegasi dah bawa dia lari. Tak boleh dibiarkan ni cahaya bulan. Oh, habis lalunya yang dikejarkan Gegasi tu. Epong Edeng. Ya, cahaya bulan. Saya nak minta tolong boleh nak? Tolong apa cahaya bulan? Ya. Abang Mai. Tolong bawa saya pergi negeri Pakian. Negeri Raja Gegasi. Kita pergi selamatkan adik saya. Boleh? Cahaya bulan. Boleh tu boleh cahaya bulan. Tapi cahaya bulan confident ke dengan kami ni cahaya bulan oi. Betul itu cahaya bulan. Betul-betul yakin ke dengan susuk tubuh kami nak bawa pergi samon? Kalau betul lah hampa ni Epong dengan Edeng. Saya yakin. Pasal Epong dengan Edeng yang saya kenal, depa memang hebat dalam tomoi. Hampa boleh ke? Betul itu cahaya bulan. Saya pun dah lama tak tunjuk buah saya ni. Silakan. Set cahaya bulan. Ha, ini step 5. Cuba hang tunjuk buah hang. Hang suruh aku tunjuk buah buat apa? Epong oi, kalau hang tunjuk buah hang pun tak luak pun, oi. Tunjuklah. Deng. Hang janganlah pecah lubang aku, Deng. Buah-buah-buah semua ni, Deng. Pong, oi. Minta maaflah, Pong. Bukan buah. Itu bunga moy, hang. Ha. Tunjuk. Ni. Cahaya bulan tengok. Cahaya bulan tengok step tadi. Tadi bunga 5. Ni bunga 6 pula. Epong,
Hang okey ke, Pong? Eh, Pong, oi. Hang okey ke ni? Dia tak apa ke? Set cahaya bulan. Dulu kalau muka dia dah berubah jadi kuda ni cahaya bulan. Lembu setakat satu kandang tu habis dia tampak semua mati. Hang okey ke ni? Bila cahaya bulan nak pergi ni, habak main. Pantang dicabar ni, cahaya bulan. Main. Ngeri pula saya tengok. Tak apalah, Ipong Edeng. Saya yakin. Kalau lagu tu kita jangan tunggu lagi. Adik saya tengah duduk menanti. Bawalah kita semua pergi ke negeri pakaian, negeri Raja Gergasi. Kita pergi selamatkan adik saya. Boleh? Baiklah, cahaya bulan. Jalan selalu. Awaknya ikat tangan Cik ni, Abang Sena. Security. Awaknya ada penjara ni. Eh, dah lah. Ni bilik tidur specialnya ni. Sat-sat buka dulu. Ha, masuk. Elok-elok Cik Nau. Tunduk, tunduk. Ha, apa lagi? Mainlah kunci kat aku. Hang nak buat apa? Aku jaga dah, bukan hang. Ha. Ni, hampir panggil Tok Mom lah ni. Ha. Abang Sena, ya. Hari tu kan Abang Sena dah janji dengan Cik. Nak jaga Cik elok-elok kat sini. Lah ni, awaknya Abang Sena letak Cik kat dalam penjara ni, Abang Sena. Hei, ni lemah ni. Hei, ni Cik Wei. Abang cuma ikut perintah je. Tak apalah. Cik duduk diam-diam. Nanti mak cik bikinkan kopi ya. Lepaskanlah Cik ni Abang Sena oi. Tak boleh. Abang Sena. Puteri Nang Mara. Lani aku nak tanya dengan hang. Hang nak kahwin tak dengan aku? Kalau hang penggal kepala Cik sekalipun, Cik takkan kahwin dengan hang. Hang dah bunuh suami Cik. Hati Cik takkan berubah. Hang nak tahu tak? Hang tu bukannya manusia. Hang tu Gergasi. Apa? Hang melagak noh. Capui noh Tok Mau noh, capui. Ahmad, Sena. Lah ni hang biar dia kereh kat situ. Jangan bagi ayak minum, jangan bagi makan apa pun. Lepas tu hang seksa dia sampai dia nak kahwin dengan aku. Sena, hang tunggu saat kat situ. Ahmad, ikut aku balik. Abang Sena lepaskanlah Cik ni, Abang Sena. Tak boleh. Cik merayu ke Abang Sena, lepaskanlah Cik. Abang Sena tolonglah. Hei, Raja Gergasi. Mana anak api itu? Mana sembunyikan adik saya? Hang masih hidup? Ya. Ahmad. Tama. Pasal apa dia masih hidup? Kan aku dah penggai kepala dia bagi putus dua. Saya pun peliklah Tok Mau mawai dia hidup lagi, no? Hang jangan nak berlawak. Ni bukan masa yang sesuai. Abang. Cik kat sini ni abang dalam penjara ni. Tolong selamatkan Cik ni abang. Cik, diam. Tak lagi Tok Mau marah lagi. Adik. Sabar adik. Abang memang main nak selamatkan adik. Sabar dah. Hang ingat senang. Aku masih ada. Hei Raja Gergasi. Ha?
Serpong Edang. Ya, ya, saya. Hampa dua pergi selamatkan adik saya. Baik, saya nak beradu dengan Raja Gagas. Hati-hati saya, Bulan. Siap sedialah hang wahai Raja Gagas. Silakan. Hati-hati, Abang. Tomam. Tata. Hei. Muka merah. Hang buka pintu ni cepat. Sat bibiak merah. Ni. Minta maaf tu. Saya jaga amanah. Kalau nak juga, kena bayar tebus talak dulu. Ini aku marah ni. Aku nak darah sunti lagi. Bila masa aku bercerai dengan hang? Seminit tadi. Hang nak apa ni? Nak apa? Hai nak dia. Hang tanya aku pula nak apa. Sat putri nak. Hang nak berapa? Oh, nak berapa? Lekalah abang sini. Tiga kupang mandi. Eh, Pong. Oi. Eh, Deng. Hang ada ke tiga kupang lima duit? Hang, abang sini. Aku cek dulu. Cek ni, abang sini. Cek. Badan dari belakang semangat. Ui, jahatnya mulut hang. Sana, aku nak habak hang. Bahasa jiwa bangsa. Ambil ni duit hang. Oh, buat masam. Buka lah cepat. Ha, tunggu sat, cukup. Mat, banyaknya kunci. Mana satu ni, Mat, oi? Mana aku tahu? Hei, hey, Mat. Tu hop besar tu, ha. Hop besar, ha. Ha. Eh, no, keman jatuh. Putri, welcome home. Terima kasih, nak. Jantan. Abang! Abang! Adik. Adik dapat balik, Abang. Abang apa, Abang? Abang baik, Adik. Adik apa, Abang? Abang baik, Abang. Ah, ni, Adik. Sebenarnya, Epong dengan Edeng lah yang selamatkan Abang. Terima kasih, nak. Kau pun, Kap. Jantan ni. Hang dari tadi mulut hang kenapa, ha? Ajak. Epong Edeng? Ya, Cahaya Bulan. Mulai dari hari ini, ya. Hampa dua boleh ikut saya balik ke negeri selindungan bulan. Meduk dengan saya ke istana. Jadi inang pada adik saya. Pucuk dia cerita ulan berdatang. Terima kasih, Cahaya Bulan. Cahaya Bulan, ui. Seronoknya rasa Cahaya Bulan. Nak tanya Cahaya Bulan, dekat istana ada sauna ke Cahaya Bulan, ui? Di istana saya, macam-macam ada. Tukah? Oh, senanglah saya. Kita tak payahlah jual ubat lagi keluar masuk hutan. Bahayalah, Deng. Betul itu. Tuanku. Terima kasihlah, Deng. Tuanku. Tu kami berdua macam mana? Kami pun nak sauna sana juga. Sungguh, Tuanku. Takkan nak tinggal kami dua kat sini? Dahlah, Tok Mok pun tak ada. Mampus dah. Kesian pula. Hampa dua orang. Hampa dua orang pun boleh balik dengan saya piduk kat istana. Tapi hampa dua kena jadi awang-awang saya. Setuju? Boleh. Baguslah tu, tuanku. Kita ni sekarang mengamalkan masyarakat penyayang. Eloklah tu. Marilah ikut kami balik. Ui, tadi marahlah ni sayang gatai. Yalah kalau lagu tu. Lah ni saya pun dah dapat balik adik saya Puteri Nang Mara. Dan bolehlah kami semua balik ke negeri selindungan bulan. Jalan selalu.
sabit boleh nandung sayang. Bercerai itulah jadilah apa. Jangan do kajo, jagonglah kami, jagonglah kami, nandong sayang tidak berpagar. Jangan do kajo, jagonglah kami, jagonglah kami, nandong sayang tidak berpagar. Jangan do kajo, memulunglah kami. Memulung kami nandong sayang baru belajar. Jangan doa jo, memulunglah kami. Memulung kami nandong sayang baru belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah persembahan teater tradisional Mek Mulung Cahaya Bulan oleh Kumpulan Seni Persembahan Petronas. Diperkenalkan barisan penyanyi chorus dan kecerik Cahaya Bulan. Memperkenalkan barisan penari dan chorus Cahaya Bulan. Memperkenalkan watak-watak utama teater Cahaya Bulan, Tok Wah. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh untuk inang-inang istana. Diperkenalkan Raja Gergasi, Ahmad dan Sena. Tepukan gemuruh untuk Razman Din sebagai Epong, Ramshi Huzarin Baba sebagai Edeng.
Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan Nabil Ahmad Raja Lawak, Awang Pengasa, Nusri Muhammad sebagai Awang Selamat. Watak utama Puteri Nang Mara Haslinda Ali dan Raja Cahaya Bulan Razali Hussein. Memperkenalkan tenaga kreatif produksi Mek Mulung Cahaya Bulan, jurulatih vokal Nurlela Hashim. Pengarah muzik Abdul Rohni Makno. Koreografer Mek Mulung Cahaya Bulan, A. Sampalal. Pengarah Rosli Mansur. Dan penerbit Mek Mulung Cahaya Bulan, Haja Hartini Haji Abdullah. Tepukan gemuruh untuk kumpulan seni persembahan Petronas. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan itu berakhirlah persembahan terakhir Mek Mulung Cahaya Bulan. Tak nak bagi peluang orang lain. Bagi pihak kumpulan seni persembahan Petronas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Semoga berjumpa lagi tahun hadapan. Assalamualaikum.